Ya manuk kayak blek kok 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 blek kok. Suara wudhu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ki panandur bibit bangka ning pinggir kali kamisen kepitinge karo urang apa iwak apa segalane ning kali bisa akeh berkembang biak ning sasore oyot bangka. Makanya Mas Kiki ada inisiatif mau menanam pohon mangrove. Tujuannya maksudnya gini, Bosku, supaya ada keseimbangan. Supaya kepiting, udang, ikan dan lain-lain itu bisa berkembang biak dengan banyak karena ada pohon mangrove. Makanya Mas Kiki tadi sebelum berburu menanam terlebih dahulu pohon mangrove di tepi-tepi sungai. Saya doakan supaya kalian semua diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan dan diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Oke, kita sambil menunggu saat malam tiba, kita mau menunggu di sini sambil ngerokokan ya, Ki ya, sambil ngopi. Oke, nanti ikuti saja ya, Bosku. Perburuan malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus pantau video-video yang saya tayangkan. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share yang sebanyak-banyaknya agar teman yang belum sempat melihat bisa melihat. Ini anginnya di sini sangat lumayan kencang, Bosku. Permisi, melu lewat, terjadi ganggu, panuru manuk. Aduh, anginnya kencang, Bosku. Anginnya kencang. Astagfirullahaladzim, Gusti. Ada. Ya Allah. Kenang kayu, ndasek, sogok. Allah. Iya, kia, engkau penanuk nih. Nah itu, Bosku. Mau ikuti Mas Kiki, mau saya padamkan lampunya biar lampunya Mas Kiki yang untuk melihat-lihat burung. Oke Bosku, kalau saya pakai lampu seperti ini burungnya nanti pada kabur, terlalu terang sih. Oke. Kena yang gini. Kena. Kena jalan, Mang. Kena jalan. Masih ya. Ada. Kayaknya tiba sih. Aduh, ada yang gini. Oh, rak, Mang. Mabur. Kurang penuh, Mang. Masem barak jalan. Nah, itu Bosku. Burungnya pada kabur. Enggak kena. Ini anginnya besar, Bosku. Anginnya besar tadi ada burung blekok, nggak kena. Kena mang? Kena. Apa ki? Blekok. Blekok kena ki? Mencelat tiba, mencelat ki, mencelat. Mencelat ki, yang singkene barak sih. Weh. Hah, kena ya, Ki. Kena, Bosku. Tadi burung blekok kuntul. Kuntul apa-apa, Ki? Mana, Ki? Blekok biasa. Blekok biasa, Ki? Iya. Nah, itu, Bosku. Masih hidup, ya? Masih hidup, ya? Iya. Nah, itu, Bosku. Tadi jepret pakai ketapel, Kiki. Dan kena. Nah itu burungnya tuh. Nah, ya udah Ki. Itu mau di jangan di anu Ki, mau diikat-ikat dulu Ki kakinya. Apa dimasukkan ke tas Ki? Mau mati beli. Iya, yang penting Ki itunya Ki, maksudnya cucuknya supaya keluar biar bisa bernapas.
kepalanya doang yang suruh keluar, badannya dimasukkan. Ya. Udah, jangan ditutup, rapat. Wis. Enggak terbang enggak. Itu bosku tadi dapat satu burung blekok. Burungnya sih banyak di sini, habitatnya banyak, cuman ya itu. Pakainya pakai ketapel, enggak pakai senapan. Anak, Ki. Coba, Ki, di anu tembak lagi. Bidik lagi, bidik. Nah, itu bosku. Wah, kok terbang ke kesuwen. Kesuwen. Hah? Kesuwennya kepatren. Iya. Terbang, bosku. Lagi mau dibidik terbang. Angkol gitu, kena. Nah itu jatuh ya. Itu bosku, kena lagi satu. Tapi dapat dua ya, Kia. Iya. Itu bosku, pakai ketapel dapat dua. Hidup lagi. Hidup ya, Kia. Anak apa nih, Cik? Kenapa nih? Dadanya. Nah, dadanya. Oh, udah, Ki. Masukkan, Ki. Coba, Ki, dijembreng, Ki. Dijembreng. Oh, burungnya. Burungnya tuh. Ya udah, Ki, masukkan, Ki. Itu dapat dua, bosku, pakai ketapel. Terus gila. Yang terus kejebur, di mana kejebur, Kak, Ki. Oh, Ki. Ini, Ki, sini, dicukutin, Cak, Ki. Buatan mati. Oh, dapat dua, masih hidup. Masih dua, kok dapat dua. Ya, dicang-cang dikit, dicang-cang lor-lor, tangan lorok ke, dicang-cang ke, tangan lorok, hijinan. Nah, gue. Ya, wis ke, masukkan ke. Aduh. Bosku, dapat dua. Burung apa namanya, burung apa itu, ke? Blekok. Burung blekok? Iya. Aduh, dapat dua burung blekok, bosku. Lumayan. Besok nggak beli ayam, makanya burung blekok. Aduh, harus kita buatan mati. Nih saya ada tutup mana ke? Nengat kaki, enggak kating drongol dong, kating drongol kaki. Enggak saya mendubur, enggak kayak orang tongkrong kah? Oh, rara mabur, blekok sih wis anu, jangan nangkem pitan bagai anu. Kanang kempitan pakai kusming kuswen, entah nanti cukup mundur tapi aja ke, entah kayak wong dodok. Nanti ini, nanti, weh, kah di tiang nuke, di cukup di, iya kaki nuke, di cukup di, di mana, lagi, mana lagi, aduh, di mana ke, di mana teruk apa di mana, teruk itu, aduh. Itu lagi, Afro keluar lagi. Itu apa kaya, Pak Disot lagi ini lagi. Pak Disot lagi ini lagi. Ini burungnya tuh, burungnya saya pegang. Tuh burungnya tuh, udah saya pegang ini. Awas ke, jatuh. Nah itu mas kikinya tuh susah. Itu dari pohon.
SMP Kang ini mau kabur. Nah ini ki apa ki nyotol mata. Oh, dapat lagi bosku. Dapat 3, dapat 1 lagi burung bangau. Dapat 3. Lumayan. Hidup masih hidup ya ki, hidup ya. Semua ki ya. Iya. Nah coba ki di, yang duanya ki ntar pada mati. Ada. Pakai itu ki ada kantong waring nggak sih? Tak waring. Nah itu. Oh. Awas kau, anu ki. Itu burungnya bosku. kena saya corot ya ki bisa kesatu ya kena ki dirok ki dirok bro kakak mati bro. Nah itu bosku anginnya kencang. Nah itu bro, nah jatuh nanti anak us kena. Oh itu gini sebelah ki kagian sebelah buat mati potong ki sebelah itu kena bosku. Itu bosku yang tadi tuh burungnya ki di udah dipotong ki udah itu tadi dapat berapa ki? Dapat 4. Empat yang mana ki? Ini coba lihat barangkali disangkanya dapat 2 ngakunya 4, 1 ya pak ki. 2, 3, 4 pakai ketapel kayak pakai itu ya, pakai senapan angin. Nah itu sang pemburu namanya, sang pemburu seperti Kino itu yang cerita film zaman Belanda tuh yang pakai ketapel pesawat bisa jatuh. Udah ke masukkan ke drigen lagi ya, itu udah dipotong semua bosku. Takutnya mati nggak kemakan itu begitu langsung di ketapel jatuh langsung dipotong biar apa dikonsumsinya aman lah. Tadi Mas Kiki berburu burung kuntul dapat 4 ekor. Nah ini mau digoreng sebelum dibelah badannya, kita mau mempreteli dulu bulunya. Nah itu sang pemburunya tuh, dia jago ngetapel. Ini padahal sih burung tadi diburunya pakai ketapel. Ini lagi dibubutin bulunya. Ntar kalau udah bulunya bersih, kita mau digoreng. Jangan khawatir bosku, di sini habitat burung ini banyak. Sangat luar biasa banyaknya. Ini juga kita dapat nggak dibuang, ini kita makan, ada manfaatnya lah, bukan mubazir. Kalau kita menangkap burung ini terus nggak dimakan itu namanya mubazir. Kita menangkap burung ini kita buat lauk makan, cuman nggak terlalu banyak ya, paling cukup buat makan doang, nggak sampai kejual-jual kemana-mana. Halo bosku, ya lah mbak putih bulu kasih mis bersih rong iji belah kok bisa ditulis iji sini dipakar sih. Nah, di berungut masih burung empat ya, ulunya berungut pisang. Hey, bosku,
Ih. Otak lagi dibelak. Kalau jitu susah. Kayak pada belak kok. Kalau bahasa wajar. Tua dulu. Hah? Tua. Habitatnya ake tenang harus akender ini baru di jepret oleh papat kula utok kalau di dolor ada bakar baru kula utok orang ganggina di jepret ya kaya di pangan ya kaya iya orang mubadir ada manfaat ya di pangan kula u mulas kaya orang makan daging ya paling makan dagingnya kaya daging manuk daging menyawak kaya lagi pas di pangan kaya sampai kita celam-celam wheeler ya sikannya kurang dulu kek oke, bawa ada senang tabungan rasanya gurih, orang bau apa kek ya? Iya beda ada blok kok kaya, blok itu mah bau apa. Ini blokok putih orang yakin belum busung orang mau blokok kulit ya bilang ya lama blokok bener-bener banget tadi sih rencana mau mungkin ya mau mencari lingsang ya lingsang itu sejenis berang-berang hamanya petani tambak kalau tambak sudah diserang sama lingsang itu ikannya habis sama udangnya makanya petani tambak itu menyarankan sama Mas Gigit untuk menangkap lingsang cuman waktu itu anginnya besar. Iya, anginnya besar, nggak ada lingsang, nggak ada keluar sih ya. Iya. Pada ngumpet semua, jadi tenimbang nggak ada buruan kita mencari bulu. Ini dapat 4 ekor. Ini lagi makan. Saya doakan semoga yang sudah melihat atau yang selalu setia melihat konten-konten saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan diberi rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Kia. Amin. Amin. Makan ya, bareng. Ya, Sira nama-nama umat gondolan. Ini Sira kepriwe, pengen ketemu orang Sira. Ini Rupa, amin. Orang Papa, ngomong-ngomong, pengen dengar kamera, buat mana umat yang naksir karkoan. Ini dagingnya seperti kelinci, kesed. Penamaan kelinci. Panas dagingnya agak deh. Gurih. Ini kurang enggak, kan? Mutanya. Ya, pilih no kafe lah. Anak saya masih melakus kok belum tidur anak yang paling kecil lu lagi di belakang lagi bermain cuman takut anak saya itu yang kecil takut sama Mas Kiki tapi Mas Kiki pakainya selair itu seperti kombatan
Dek. Penonton kalau saya lihat, kalau melihat saya makan sama kamu, ada kesedihan ini loh. Katanya enak, bikin lapar. Makan. Iya, Dek, bener. Mulai, Nek. Anu. Perang sana kemakan kalau lihat Mas Titi sama Mang Pajar makan tuh. Tadi ingin makan lapar. Yep, ngomong ngarep mau kamera. Ngomong ngarep kamera, buka tangan lo pengen makan manuk, terus ngarep bareng. Ngomong macam lu sembrik ya, manur manuk bareng. Oh iya, ngomong kan? Buatan itu waktu nong lanang pengen manuk. Tadi saya serap perempuan atau laki-laki mau makan burung kayak gini burung lekok ini baik telur kalau kita ini baik insya Allah bisa nih ya insya Allah bisa ya belum bisa ya anak telah pengi malam nyarinya biar banyak dapatnya. Ngomong ke pengunjung bagi subscribe simpen menek buat penuruh buruan di area berempangan menyebabkan suara bapak hidup-hidup kamu pengalaman kalau jalan-jalan ya? Kalau jalan-jalan kalau lurus suasana pemandangan bagus. Dan sebelumnya saya meminta maaf apabila tayangan ini dirasa kurang berkenan karena yang diburu adalah burung. Padahal sih burung di burung seperti ini di kampung saya itu habitatnya masih banyak ya. Iya, apa? Masih apa? Lagian kita berdua cuma menjepret atau mengetapel 4 ekor burung iya. Iya. Nah ini juga lagi dikonsumsi, lagi dimakan. Jadi saya minta maaf bagi teman-teman yang dirasa video ini ya kurang berkenan, saya minta maaf iya. Iya. Sebesarnya lah. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus bosku, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel saya. Oke. Bye bye, bosku Manu. Kuk, kuk, dro, kuk, dro, kuk, kuk, kuk.